Yo, what's up, teman-teman? Intro. Yo, on my grind all day, gonna make a million sun that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the crown when I bite this game. Bitch, I'm an animal. Eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting this scheme and this shit is obscene. I rise on fleek, what in the... Okay. Di kesempatan kali ini saya mau nge-reaction lagu dari rapper-rapper Papua yang pada khususnya itu Fak Fak dari Rosie Snap diss track official music video lirik. Okay, teman-teman subscribe dulu, subscribe dan komen ya, komen kira-kira video apa lagi yang saya akan nge-reaction. Oke, kita lihat Rosie Snap diss track. Kira-kira dia mendis siapa ini, rapper siapa ini? Saya juga kurang tahu. Tetapi ada yang bilang bahwa ini Eminem Indonesia, teman-teman. Oke, kita lihat apakah betul Eminem Indonesia. Kita lihat dari flow-nya ya, flow. Oke, lanjut. Kita let's go. GMR Kokas Rap King To Zona Gangsta Area. Lirik pertamanya itu ada kata karibo. Kribo ya, kribo, kribo. Bukan pasukan berani mati, tapi Rosi masih punya 1000 nyali geng. Berarti dia masih punya 1000 geng, teman-teman. Oh my god. Oh my god. Saya bikin heboh kendali satu indo. Siap. Satu indo bunuh kata-kata dengan karakter sakaribo. Jago siapa tunjuk muka tara bisa jangko coba maju tunggu apa patah paksa jumpa apa pijak yang tuh dagang torat listrik sepuna mama si ada di posisi satu. Dorang saksikan. Nama masih ada. Sa di posisi satu. Siap kakak, siap. Si ada di posisi satu. Dorang saksikan sabar main lincah kalahkan senior sama si mampu. Bawa nama kalahkan senior sama si mampu. Wih, walaupun seniornya dia mau kasih kalah juga dia masih mampu. Woi, siap kakak, siap. Kota palasa guncang terkejar nama macam kota uncang. Bodoh baru paksa ngerti kota rasa pun dalam muka ini. Woi, bantai koreng sekutu. Karibau mencoba-coba sapu tidak banting di kepuan dan telinga sumpah nanti kau mampus. Ini rima flow kendalikan seluruh rapper di tanah Papua sampai Karabius. Oh my god. Kendalikan seluruh rapper di tanah Papua sampai Terbius. Oh my god. Seluruh tanah Papua dia kendalikan rapper-rapper di tanah Papua. Alright. Bius, kasih balon batu keempatan legenda yang balaga cari muka siap saya injak mati dengan temar. Wet bukan mambil karupuk pakai kosa kata bukan tarung seperti Zul Zena. Masih sendiri tanpa TLW, tapi jangan pancing sapu darah naik. Bisa kau diam di situ dan play, jangan terlalu boksa bisa kau wey. Aku taruh capa-capa bola balai kata-kata mari coba sapa-sapa yang mutada beta-beta ini bukan rapper dan sebut ini panah-panah bidikan kemana-mana para haters dong berada ganjar sudah sampai busa paksa dengan ada palu udah pecah kopu dalam muka jempak sang mulu baku jaga lalu.
sangat benar sekali kalian. Eminem Indonesia. Sangat benar kalian semua ya. Ini betul-betul Eminem Indonesia. Jadikan ini urat berkesan bikin orang segan. Bukan baku tipu omong kosong pakai dompet nama untuk naik. Jadi atasan hanya karena rakus di persatuan yang bertindakan politik. Silakan tersinggung di situ kau boleh bawa pasukan. Saya siap tanda kau lapis dari sekutu. Silakan kau bawa pasukan lapis dengan sekutu. Keren, keren. Rossi snap dari kosakata atau speednya itu dapat ya, artinya bisa didengar lebih jelas. Ini yang mereka bilang bahwa Eminem Indonesia ini memang dia punya entar itu. Kita coba ulangi ya, kalau kalian tidak percaya. Kalian memang sudah nonton, tapi saya mau mencoba. Setuju kepada kalian, dia punya... Ini, dengar. Cepat-cepat bola balik, kata-kata mari coba sapa-sapa yang mutada beta-beta. Ini bukan rapper dana sebut ini, pana-pana bidikan kemana-mana. Para hater jung berada genjar sudah sampai busa paksa. Dengar apa lu dapet cekopu dalam muka dan paksa mulu. Baku jaga lu lidah belum bisa lincah baca buku cerita. Biar tahu ini merang, gak usah juga prosa. Bidikan ke depan, silakan jadikan. He, speed. Artikulasinya itu dapat ya, mudah didengar gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau request video apa untuk saya reaction? Ini yang dibilang Eminem Indonesia memang jelas, flownya sangat mantap. Kokas Crab ini juga pernah Pakudis sama Sony Black waktu tahun kemarin ya. Rapper asal Fakfak ini yang GMR Kokas Rap ini dulunya waktu tahun 2000 berapa ya, 18 ya kalau tidak salah, mereka saling baku dis dengan Sony Black. Tapi mereka juga masih berkarya ya, memang jelas kakabu. Oke, sampai ketemu lagi dengan video react kita selanjutnya. Saya Alulis, salam anak kos.